Harapan kami sangat banyak kepada Anda sekalian. Tentu dengan segenap dukungan, dengan segenap cita-cita yang begitu besar di dada kita, bahwa ke depan kita akan melahirkan banyak lagi pemain-pemain handal Indonesia. Itu akan menjadi pondasi penting bagi kemudahan langkah kita untuk memulai kompetisi berjenjang di seluruh kelompok usia. Sayang betul bahwa kehadiran kita di tempat ini guna bersama-sama ingin menyatukan langkah, ingin menyatukan niat bahwa kita akan melahirkan banyak lagi sepak bola tanah air yang kelak, meskipun kita sudah meninggalkan bumi ini, sudah meninggalkan dunia ini, jariahnya akan terus mengalir karena ketulusan dan keikhlasan kita melatih anak-anak kita, memfasilitasi anak-anak kita untuk bertanding dalam kompetisi atau turnamen yang kita lakukan. Ini yang betul-betul saya ingin sekali dari Pak Kiai Yuki. Sebelum beliau berdoa, saya baca teks. Tapi setelah berdoa, teks ini saya lupain semua apa aja dari itu. Karena saya tertarik kepada bahwa ini sebuah amal jariah, perjuangan yang betul-betul pada saatnya akan membawa nama Indonesia menuju cita-cita tertingginya, yaitu kita berdiri sejajar dengan negara-negara lain lewat kehormatannya, yaitu sepak bola. Saya yakin itu, saya optimis, dan kita semua yang hadir pasti yakin, pasti optimis. Tidak ada kata lain bagi kita, para pejuang-pejuang ini semua, kecuali optimis. Ya mungkin kita hadir di tempat ini kalau hanya pesimisme, tapi optimisme. Nah, ini menjadi pondasi kita. Kemudian yang kedua, saya berharap betul bapak sekalian yang terhormat di forum ini, tidak ada namanya prestasi tanpa partisipasi. Dan partisipasi itu sudah kita buktikan dari tahun ke tahun kita melaksanakan berbagai macam kompetisi, turnamen. Dan bahkan juga mungkin masih banyak kompetisi lain yang mungkin belum terdeteksi di Kemenpora maupun di PSSI. Sungguhnya kalau kemudian nanti kita bisa mengepakkan zat kita, mencari talenta-talenta muda yang lebih luas lagi, maka tidak ada cerita kita kekurangan stok pemain sepak bola. Sebaliknya, kita akan berlimpah ruang pemain sepak bola tanah air. Karena dunia sudah mengerti bahwa negara Indonesia itu tidak hanya senang sepak bola, tapi sudah betul-betul gila bola. Ya. Negara-negara Eropa tahu persis bahwa kalau ingin mencari ceruk pasar bola, carilah ke Indonesia. Karena di sini ada supporter yang begitu fanatik. Ada supporter yang menjadikan sepak bola yang sudah menjadi agama ke-7. Mati hidup kalau tidak ada bola. Begitu. Saya tidak akan bergaya. Berat hidup ini kecuali melihat sepak bola. Dilanggungkan. Sehingga mereka memotret bahwa potensi ini begitu besar. Tapi saya ingin mengajak ibu bapak sekalian, para pejuang-pejuang yang luar biasa ini. Kita tidak cukup menjadi pasar bola mereka, tapi sudah saatnya kita lahirkan pesepak bola Indonesia untuk membawa nama Indonesia baik harum di negerinya maupun harum di negara orang lain. Dan itu ada di hati, tangan, pikiran, kelembutan, ketulusan, keikhlasan ibu bapak sekalian. Pemerintah harus berterima kasih kepada ibu sekalian yang memutar kompetisi ini tanpa biaya dari APBN kecuali di final. Terima kasih. Ini kalau bukan kesungguhan ibu sekalian, tidak mungkin bisa berjalan dengan baik.